balado. Ini sama. Wow. Tuh, ayamnya sih kayak cakep kelihatannya, ayamnya itu kayak opor kering. Nah, kita cobain menu selanjutnya yang gak kalah pol rasanya. Ada ayam sambal lado yang membunca nih guys. Kita hajar yuk. Yuk, kita cobain yuk. Jangan dulu aja. Ayo, Nak. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam itu benar-benar enak banget. Kuahnya itu kayak kuah opor yang kering. Iya. Sekarang mau kita nasiin. Langsung kita paduin dan kita ublek-ublek pakai nasi ya, biar makannya makin rame. Sambil bangun, Bang. Bangun, bangun. Pakai sambal gini jadi makin nampol dan heboh rasanya, guys. Ini tau gak, ternyata bumbunya aja ya guys, tapi ternyata ayamnya juga berasa dalamnya lu. Nih, rasain nih, bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah pada makan, yuk! Tau. Habisin, sisain tulangnya. Wah! Guys, ayamnya gampang banget pisah nih ame tulangnya guys. Saking lembutnya, dia punya ayam ala mak oi-oi. Wow! Gokil! Lihat gak lu pade, ini ada apa di depan kita? Coba lihat tuh. Wuuuh, ala mak oi. Ini namanya apa tadi? Salmon asam. Tuh. Lanjut lagi nih guys, ada salmon asam yang udah siap banget kita belowokin pakai nasi nih. Kita cobain kuahnya dulu guys. Ini jernih banget tuh ya. White stock. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah pada makan ya. Ayo baca-baca. Wow. Pasti yang di rumah pada ngira-ngira, pada nerka-nerka rasanya kayak apa. Betul. Aku gambarin, dia tuh kurang lebih rasanya itu kayak tom yum. Cuma ini versi warna putih. Pakai nasi yuk, Rio, makan yuk. Langsung kita pakai nasi nih, biar makin jor-joran rasanya. Wah guys, kenapa sih ini makanan semua enak banget? Kan Ucup jadi gak bisa berhenti nih. Udah salah sih, Yus. Imagine. Nikmatnya dunia. Makan yuk yang di rumah. Gokil.